ya kalau ada pihak yang bersikukuh merubah tanggal lahir Persib dari 14 Maret 33 ke 5 Januari 1919, saya kira tidak berdasar, karena yang dijadikan acuan mereka Filipina orang, sedangkan kami berdasarkan data otentik yang diturunkan dari pengurus terdahulu sampai pengurus yang sekarang. Jadi secara organisasi sesuai dengan keputusan Kementerian Kehakiman bahwa Persib itu berdiri tanggal 14 Maret 1933, tepatnya di Bandung, namanya Persib Bandung. Jadi tiga item itu tidak bisa dirubah. Dulu ada wacana kan Persib mau dipindahkan ke Purwakarta, tidak bisa. Yang pertama bertentangan dengan keputusan Menteri Kehakiman, dan yang kedua bertentangan dengan Statuta PSSI. Jadi silakan saja mereka bersikukuh untuk merubah tanggal dari Persib, tapi kami punya data-data otentik dan kami siap bertarung sampai ke pengadilan. Karena Persib ini bukan milik kami, bukan milik PT PBB, tapi milik masyarakat Jawa Barat. Atau Pak, ini udah dari masyarakat tuh banyak bertanya-tanya, dirubahnya tuh karena apa gitu Pak? Kalau dari Pak Tepi sendiri ngelihat sama dari beberapa klub, apa tuh sejauh ini Pak? Ya, pada intinya mereka itu ingin menjauh dari kami. Jadi memang pada waktu itu dilematis, dan dalam waktu singkat ada perubahan status dari amatir ke profesional, sehingga kami tidak sempat berpikir lama. Kami mempercayakan kepada Pak Dada. Pak Dada menunjuk ke 4 komisaris. Di tengah perjalanan masuk satu seorang komisaris lagi. Jadi yang seorang itu masuk di tengah-tengah. Anggapan kami itu yang 5 orang itu mewakili 36 PS, tapi ternyata tidak gitu. Jadi itu juga kita patut pertanyakan. Kami telah silaturahmi kepada Dada. Pada Dada siap bertemu dengan tim mereka, asalkan yang hadirnya Glenn, bukan wakil, kan percuma kan kalau Teddy gitu kan. Jadi sebenarnya sah-sah saja. Saya sebagai orang seni akan sangat gampang menjual kalau logo Persib itu harimau, maung ya, daripada sekarang logo Persib sawah, kan gak ada jualnya. Tapi kan itu ada di statuta PSSI, nggak boleh dirubah. Kecuali nanti di kongres dirubah, usulkan untuk dirubah. Jadi mereka itu kan berpikirnya bisnis semata gitu kan. Sedangkan kami kan berdarah-darah. Itu mantan-mantan Persib itu kan, wah istilah kasarnya itu masuk kampung keluar kampung, bawa kostum sendiri sampai Persib juara di perserikatan. Nah mereka itu berpikirnya hanya satu, Persib dalam bisnis, dan kami kan Persib dalam pembinaan, karena kami lahir dari pembinaan. Berarti pada intinya hari ini itu bentuk perlawanan atau apa Pak? Bukan bentuk perlawanan, karena kami udah mempercayakan kepada tim hukum kami sudah bertemu dengan tim hukum mereka gitu kan. Ya nanti dalam waktu yang singkat kita akan menggugat ke pengadilan. Bisa sebelum kongres, bisa setelah kongres. Karena kita sebelum lagi mau kongres kan ASKOT. Jadi bukan perlawanan, ini normatifnya kita sebagai ex pemilik merayakan hari jadi yang ke-91 dalam kesederhanaan. Jadi mereka itu sangat tidak berargumen dan plin-plan gitu kan. Waktu saya bertemu di hotel di Dago itu kan saya bertanya apakah besok tanggal 4 waktu itu, apakah besok ada kegiatan untuk merayakan perubahan hari jadi? Tidak. Ya ada festival musik, ada pameran, ada apa. Tapi mereka kan menyebarkan jersey yang bertuliskan
versi Majelis Ulama 19 artinya tidak konsisten, tapi tidak di goodie bag-nya itu ditulis sejarah versi bahwa versi berdiri tahun 33 tanggal 14 Maret, jadi nggak konsisten mereka juga gitu kan. Makanya saya sempat berbicara bahwa antara kami dengan PT PP sudah santai, ya. Ternyata mereka kan ngeyel gitu kan. Jadi kata orang Sunda itu nyawa kado kehormatan itu sudah ya harus kita perhitungkan dengan mereka itu. Bukan kita mau mencari lawan siapa menang siapa salah, tapi kita akan menempatkan proporsi yang sebenarnya. Jangan ujung-ujung mereka datang lalu mengacak-acak. Karena kami ini teras Sunda gitu kan, tahu persis lah bagaimana adab orang Sunda itu ya. Bukan untuk datang lalu semena-mena merubah dan sebagainya begitu. Jadi kami sudah memanatkan kepada tim hukum untuk segera mengajukan ke pengadilan.